Salatu wassalam ala Rasulullah. Syukur pada Allah Ta'ala hari ini kita dapat bersama-sama berada di hari program Hari Bertemu Pelanggan di gilirannya di Universiti Iskandaria. Bagi kita di Perak, mengucapkan selamat datanglah kepada anak-anak Perak yang berada di Iskandaria, dan kita menyediakan beberapa perkhidmatan yang pentinglah. Keutamaannya ialah dari sudut penjelasan data maklumat pelajar, di mana kita sekarang ini sedang dalam proses nak update semula data-data pelajar yang berada di Mesir, bagi memudahkan kita meneruskan gerak kerja yang selanjutnya lah. Kemudian selain daripada itu, kita juga ada menyediakan borang aduan pelajar, di mana pelajar diberikan ruang untuk membuat sebarang aduan lah, seperti permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi, dan juga mungkin juga kita boleh berikan khidmat kaunseling lah. Selain daripada itu, kita juga menyediakan perkhidmatan dari sudut pengesahan dokumen-dokumen penting seperti salinan pasport dan perkara-perkara yang kita anggap resmi lah. Nama saya Hana Akira binti Ahmad Bakir, wakil wartawan daripada Media Perubatan Iskandaria. Bersama saya saudari Nur Aisyah binti Hashim, tahun 2 pertingkat. Baiklah, soalan saya kepada pada saudari. Apakah yang saudari dapat daripada program Mesra 2014 dan hari bertemu pelanggan ini di Terhad? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pendapat saya, program ini adalah sangat baik dilaksanakan. Kalau boleh, jadikan secara berkala lah. Jangan kita jadikan program ni macam 10 tahun sekali je kan. Kalau boleh, mungkin kita jadikan satu sem sekali kan. Sebab untuk pelajar datang ke Cairo daripada setiap muhafazah agak susah. Jadi alhamdulillah program hari ini berjaya dilaksanakan untuk merapatkan hubungan dengan para kaki tangan EMP, Bakan dan juga JPA. Alhamdulillah, kalau boleh kita laksanakan lagi lah program macam ni. Everything changes. Di Iskandaria dengan pihak EMI dan juga Kedutaan Malaysia. Baik, jadi sekarang bersama dengan saya pengarah program saudara Alakmal. Jadi assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi saya ada beberapa soalan lah untuk ditanyakan kepada saudara. Yang pertama sekali, bagaimana dengan sambutan yang dapat dilihat dalam majlis ini, dalam program ini? Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih yang datang, dan hari ini kita dapat tengok sambutan walaupun tak berapa ramai yang datang, tapi alhamdulillah lah, dalam 100 lebih pelajar yang datang, dan saya rasa antara sebabnya kedatangan agak kurang adalah disebabkan kita dalam untuk pelajar pergigian tengah bercuti sekarang, dan ada terdapat juga tahun 2 dan tahun 3 dalam fatrah imtihan. Jadinya saya rasa itu antara sebab kurangnya kedatangan pelajar. Tapi apa-apa pun, sangat-sangat berterima kasih kepada yang datang dan kepada yang menyertai dialog pada hari ini. Baiklah, seterusnya saya nak satu lagi soalan. Apakah maksudnya kata-kata ataupun kata-kata penghargaan yang dapat diberikan kepada mereka yang telah menjayakan program ini dari pihak EMI, kedutaan maupun AJK, sehinggalah mereka yang sidang-sidang yang telah datang untuk hari ini? Okay, saya sangat-sangat berterima kasih
kepada semua yang menjayakan program pada hari ini, dan termasuklah EMI, KBNK, Pakan Negeri, dan kepada JKJK yang terlibat di sebalik tabir, di belakang kamera ini semua kan. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih, dan harapnya apa yang kata-kata terakhir, harapnya program-program seperti ini dapat lagi diadakan, sebab banyak memberi manfaat kepada pelajar, memudahkan pelajar, dan harap pelajar pun akan betul-betul mengambil peluangnya untuk datang dan menyelesaikan urusan atau masalah yang dihadapi. Jadi kita sangat berharap lah, bila mana para pegawai datang sini lagi, para mahasiswa akan datang dan teruskan lagi dengan program-program yang sangat bermanfaat. Bila mana kita tengok semalam, especially counter, sangat ramai student datang. Bila mana student-student yang mana nak menyelesaikan urusan mereka di Kaherah sangat jauh, nak kena pergi naik sampai 3-4 jam kan. Jadi kita berharap sangat-sangat para pegawai boleh datang selalu. Jadi kami para JKT bersedia untuk menerima para pegawai yang akan datang pada masa akan datang dengan tangan yang terbuka. Jadi sekian saya, terima kasih. Life.